Halo bos, selamat sore. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita akan sedikit menjawab pertanyaan dari para subscriber kita, di mana beliau itu menanyakan solusi jika indikator kevakuman pada mobil ini pada saat baru dikontak menyala, tetapi begitu mesin dihidupkan dia mati. Nah, kita kasih contoh seperti ini ya. Kita netralin dulu. Kita hidupkan. Ya. Nah, ini seperti ini mati. Nah, kemudian rem pun pada saat kita injak itu semuanya normal. Kemudian exhaust brake pun normal. Nah, sebenarnya kasus seperti itu. Nah, kasus seperti ini itu normal atau harus bagaimana ya? Jadi penjelasannya seperti ini. Untuk mobil kanter, jika pada saat mesin kita hidupkan yang awalnya ini menyala kemudian setelah beberapa detik kemudian mati, itu sebenarnya masih tergolong normal. Selama pada saat mesin kita hidup dan kita running ataupun kita berjalan kemanapun, posisi indikator ini tidak menyala, itu sebenarnya masih normal. Artinya kevakuman pada saluran brake, ya, untuk exhaust brake maupun untuk booster rem ini itu sebenarnya masih normal. Jadi hal seperti ini masih wajar. Ya, kita contoh ini kan sekarang posisi hidup. Kita coba posisi udah kontak ya. Kita hidupkan. 1 2 3. Nah, itu mati. Kita injak rem. Semuanya normal, masih empuk ya. Ya. Kita matikan. Nah, jika kita injek remnya nih beberapa kali, maka kevakuman di sini akan nongol kembali. Artinya kevakuman yang tersedia pada tabung vakum yang ada di bawah sini, yang ada di bawah kaki kita ini, itu kevakumannya itu terpakai pada saat kita rem. Kita contoh, kita injek rem nih beberapa kali ya. Ini kan masih belum ada ya indikatornya. Kita injek. 1 2 tuh, itu udah menyala. Oke, kita coba hidupkan lagi. Ya, kalau pada saat hidup seperti ini kita injak, nah seperti ini kadang nyala tapi langsung mati, itu masih normal. Masanya RPM-nya masih kecil. Ya, kita coba gas dulu, kita penuhin vakumnya yang ada di tabung ya. Oke, kita matikan. Ya, kita kontak ya. Indikator kan tidak nongol, berarti kevakumannya itu masih full. Kita coba injak pedalnya beberapa kali ya. 1 2 3 4 tuh, keempat baru nongol. Kondisi seperti ini artinya kevakuman yang ada pada sistem kevakuman mobil ini itu masih normal. Terus pompa vakumnya pun masih normal. Jadi hal-hal seperti ini tidak usah dirisaukan ya. Ini udah wajar. Ini segini emang udah sangat wajar. Jika kita kevakumannya pada saat mesin mati kita gunakan remnya ini, maka kevakumannya hilang. Nah, kalau ini pun udah menyala, artinya pedalnya pun akan makin keras tuh. Keras. Oke, tuh keras nih. Tuh sedikit sekali tuh. Oke, kita coba hidupkan. 1 2 3 4 5 6 7 tuh. Posisi RPM segini begitu baru 7 detik aja itu udah penuh lagi. Oke, bosku.
mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jadi agar kita tidak was-was pada saat kita mengonkan, mengkontakkan, menghidupkan ini, terus ada gambar vakum, indikator vakum menyala, tetapi begitu kita hidupkan hilang, itu masih tergolong normal. Oke bosku, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Wassalam, bye.